Di depan sana terdapat beberapa kerbau yang sedang mengulam rumput. Kerbau-kerbau ini dilepas di sekitaran pohon-pohon karet, kurang lebih hampir 20 ekor. Kerbau rawa ini memasuki perkebunan karet yang sedang menikmati rumput-rumput. Di sini para peternak kerbaunya sengaja melepaskan kerbau mereka di sekitar kebun karet. Nanti setelah menjelang sore, jam 4 sore, mereka ini akan digiring kembali memasuki kandang kerbau. Untuk pakan rumput di sini sangat melimpah sekali, teman-teman. Mereka dengan leluasanya memakan rumput-rumput yang ada di sekitar kandang atau di perkebunan karet dan pohon-pohon karet. Pembatas sudah diberikan pembatas agar kerbau tidak memasuki perkebunan karet. Kerbau-kerbau yang ada di depan sana menelusuri di setiap sekeliling kandang atau perkebunan karet, dan banyak sekali limpahan rumput yang ada di sekitar sini. Saya menyusuri mereka yang ada di perkebunan karet. Di depan sana ada kerbau yang bersembunyi di semak-semak.